Halo guys, welcome back to my channel. Jadi ini adalah game baru, game sebelah yang katanya akan menjadi saingannya Mobile Legend ya. Kita nggak tahu juga sih, cuman gue lumayan tertarik sama game ini jujur. Walaupun ini gameplay pertama di maksudnya gameplay pertama untuk konten ya. Tapi ini bukan game pertama gue main. Kayak gue tuh udah main banget dari kemarin guys. Dan karena sebelumnya gue di Mobile Legend tuh sering banget nge-spam MM ya. Jadi di sini tuh gue jadi main MM guys. Gue tuh hampir nggak ada main match. Ada sih, cuman sekali dua kali udah gitu kan. Dan di sini rank gue tuh udah gold. Mungkin kalau misalnya diibaratkan Mobile Legend ini tuh udah master ya guys ya. Dan coba tebak hero favorit gue di sini apa? Nih gue sebelumnya ingin menunjukkan history gue dulu. Seperti yang kalian bisa lihat, nih ada hero yang berulang kali nih. Udah ini hari ini banget nih kita 4 kali WS pakai hero kebanggaan gue dan gue selalu dapat MVP. Of course gue tidak mainnya solo ya guys. Gue main berlima sama teman-teman gue. Jadi ini namanya ada nama hero-nya adalah Concertio. Ini nih kalau di HOK tuh namanya Farm Lane, tapi kalau di Mobile aja ini tuh MM ya, Gold Lane. Ini gue bener-bener kayak tiba-tiba suka aja sama hero ini gara-gara dia tuh enak skillnya ya. Bukan masalah fisik atau ini hero-nya bahkan ibarat di Mobile aja tidak meta menurut gue. Ini tuh, aduh guys, sumpah. Ini kita akan langsung masuk ke game-nya dan dari kemarin kita cuma main rank doang ya guys ya. Jadi langsung aja kita bergabung bersama teman-teman HOK kita yang mereka juga dulu main ML anjay. Oke, jadi sebenarnya sistem main di game ini gue agak sedikit bingung ya. Jadi kita tuh nggak bisa bebas memilih hero yang kita pengen. Jadi tuh kayak kita nih di in game di lobby tuh kayak kita udah milih dulu lane kita mau di mana dan itu kita cuma nggak bisa cuma milih satu lane. Jadi di sini gue tuh udah pilih farm lane sama mid lane ya guys. Tapi karena di tim ini gue emang biasa main gold ya, main MM gitu. Main sama mereka juga gue nge-push pakai Hanabi tuh. Main sama mereka ini guys. So this is like my new friends ya guys. Terus pokoknya di sini gue selalu dapat farm lane karena emang gue yang main MM kan. Jadi gitu deh ya kan. Jadi kita benar-benar nggak bisa bebas milih hero nya. Gue nggak ngerti sebenarnya sistem seperti ini tuh gunanya apa gitu. Ya mungkin kita tahu lah gunanya apa. Oke guys, jadi ini adalah tampilan loading screen-nya. Hero-heronya nampak asing, tapi guys percayalah namanya juga game baru. Nanti kalau misalnya kita udah terbiasa main guys, sumpah ini tuh bakalan seru sih menurut gue. Karena jujur gue kayak udah menikmati dalam 2 hari gue nge-push udah gold. Walaupun emang gak yang too much effort, I mean. Ya, di sini juga banyak banget pendatang-pendatang baru, player-player Mobile Legend di sini. Dan aduh, sumpah guys, ini game-nya kan masih baru ya. Jadi kalian ngetik apapun di sini tuh tidak akan kena sensor. Gua pernah kan kemarin tuh ngetik-ngetik yang astagfirullah gitu. Tidak ada kena sensor kayak di ML. ML ini kan udah terkenal komunitas player-nya yang astagfirullah ya kan ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba ya guys game ini. Cuman ya intinya gue sudah lumayan menikmati game ini. Jadi ini hero andalan gue banget guys. Ini hero andalan gue banget. Gue sampai kayak kagak mau main hero lain lagi selain yang ini gitu kan. Mungkin kalau kalian lihat sekilas ini kayak Mia MM, tapi ada mungkin juga mungkin orang-orang beda POV ya. Mungkin kayak bukan Mia. Kalau yang kita perhatiin nih ya, biar kita tuh cepet mengerti hero-hero di sini tuh kita coba adaptasikan dengan hero-hero di Mobile Legend gitu. Hero gue ini awalnya gue kira pemanah kan, pemanah kayak Mia gitu. Gue kan nggak perhatiin secara detail. Ternyata tuh dia tuh bawa crossbow 2 gitu kiri kanan anjir. Nah ini skill satunya tuh kalau menurut gue kayak skill 2-nya YSS ya nggak sih kayak gitu. Dan skill 2-nya ini kayak WON menurut gue kayak WON jing. WON jadi tuh imun mantep banget kan. Kalian mau pakai WON tuh kayak nggak perlu beli item dan ini cooldownnya cuman berapa detik, cuman 12. Dibandingkan dengan WON ya guys ya. Oke tenang dulu aja. Dan di sini nih map junglingnya luas banget, sumpah luas banget. Gue sampai ya Allah gitu kan. Di sini juga ada beberapa hero-hero yang meta-meta gitu. Ya iyalah pasti. Dan karena ini gamenya kan baru di Indonesia doang yang baru gitu. Kalau di luar mah udah rame kan. Kita push tipis-tipis towernya. Di sini towernya tuh darahnya 10 7.000. Ya Allah 10.000 anjing.
Ntar dulu, ini kita disable dulu ya. Purify everything. Jadi nih romernya nih teman gue nih pakai Dolia ya. Mungkin kalian yang udah mainin Hawka dari kapan-kapan udah lihat nih Dolia nih kayak hero-hero yang viral lah ibaratnya. Hero-hero Hawka yang viral gitu. Sumpah guys. Guys, gue tahu guys kalian yang baru nonton ini nggak terbiasa sama view-nya, tapi percayalah kalau kalian udah sering main, ini tuh kayak berasa vibes-nya sendiri ada. Tapi kalau menurut gue HOK ini gamenya bukan yang universal, ngerti gak sih? Di sini tuh hero-nya kebanyakan hero-hero Chinese, hero-hero China, jadi nama-nama hero-nya tuh cenderung nama-nama China gitu guys. Ini skill ultinya kayak Brody nyium-nyium gitu. Aduh, gue takut banget. Takut banget. Kita langsung mundur aja. Di sini karena ada banyak imigran dari Mobile Legends ya guys ya. Ada sih beberapa nemunya yang jago-jago gitu. Cuman mungkin karena kita masih low tier ya, masih low tier, masih gold. Tapi kemarin kita nge-push dari bronze, silver. Terus ini kita udah gold, habis ini platinum. Gua sebelum belum begitu ngerti. Oh my god, man. Oh my god, man. Ini kok kayak tebel-tebel gitu sih? Anjay. Tuh guys, Brody. Ultinya tuh Brody, anjing nyium, cok. Dicium Brody. Ini tuh nama hero-nya, ya Allah, gue lupa ngasih tahu lagi. Ini nama hero-nya Concert Q. Concert ini gue gak ngerti apakah itu semacam sebuah apa ya, gelar, atau emang nama dia yang kayak gitu. Kayak Concert Q. Dan kalian tahu ini hero favorit gue ini guys, ini tuh ada skin kapalnya gitu. Ini tuh hero tuh ada kapalannya guys. Gue beneran deh, gue suka hero ini. Kalau dilihat-lihat fisiknya emang nggak yang cantik-cantik banget, tapi gue emang suka hero-nya, skillnya ini loh guys. Gue ini juga hero itu juga sakit ya, tapi gimana ya, emang gue tuh sekarang tuh lagi banyak banget main MM, jadi tuh kan dicium, ah tuh. Kan gue bilang juga apa nih, hero mantap jiwa cowok, anjay. Tapi ya mungkin kalau misalnya kalian mau main yang mage-magean nggak apa-apa sih, banyak di sini mah ada Diao-chan, ada gue lupa cok, pokoknya banyak lah ya, banyak lah nying. Ini bukan game baru ya, di Indonesia doang yang baru. Langsung aja kita majuin ya. Waduh, nah kan udah killing spree cok. Sumpah kayak gini-gini aja gue dari kemarin main tuh ya. Nah, okay, very nice. Saatnya kita rotasi gak sih? Yuk kita ke mid yuk. Nampaknya mid membutuhkan bantuan kita. Kayaknya enggak sih, gak usah deh anjing. Kita farming aja. Di sini tuh farmingannya banyak banget menurut gue. Atau perasaan gue aja ya, sebenarnya sama aja. Cuman emang gue, karena gue mainnya gold, jadi gue tuh kebanyakan tidur kan di gold. Ngakak banget dah anjing. Ya Allah, kan ya Allah itu kenapa hero-nya tiba-tiba hilang anjing? Iya. Oke, semoga tapi mungkin ya mungkin gue gak akan yang ini-ini banget sih ya dari ML. Cuman maksudnya di ML gue kayak udah gak bisa main-main mage anjir. Kalian ngerti gak sih, gue tuh kayak udah gak biasa main mage. Sampai di game sebelah ini aja gue kayak anjay. Nah, ini kita kebanyakin basic attack aja nih. Allah, knock up-nya cok. Tuh. Nah. Anjay, nih. Parah di sampah cowok, teman udah triple kill. Guys, sebenarnya lo. Oh, enggak ngebug ya. Sebenarnya kita ini lagi diskortan, guys. Cuma mereka tuh lagi rame dan berisik banget. Jadinya gua kayak mau fokus dulu karena ini adalah gameplay pertama gua di konten di YouTube gua nih kan, gameplay pertama gua. Jadi gua ingin fokus dulu kepada kalian gitu. Gua bukan yang pengen have fun, tapi ya tapi nanti bakal tetap ada kok kita main yang have fun. Tapi ya menurut gua ini game ini kayak maksa buat serius gitu, guys. Kayak gua tuh jadi kayak ini bener-bener baru banget ya gua kepikiran kayak ini gamenya tuh nggak bisa apa namanya, nggak bisa bebas pilih hero kan, kayak berdasarkan lane yang udah kita pilih. Jadi tuh, dan kalian tahu nggak sih ini tuh range-nya tuh jauh banget guys. Kayak ini kan segini nih basic attack kita, itu bisa lebih jauh daripada itu kalau misalnya MM sih ya menurut gua.
Sumpah gue tuh jelek banget, bad habit. Jadi gue tuh suka mencet skill yang harusnya gak usah dipake. Cuma kebiasaan pakai hero tap-tap ya, anjing. Tuh, kita farming dulu. Aduh guys, gue di sini udah ngerti beberapa item tapi belum semua. Bentar-bentar, gue pengen beli Doomsday. Ini nih anggapannya kayak anu. Di sini tuh kill 6 udah godlike ya guys. Ya Allah, itu tebel banget anjing shieldnya. Kok kayak agak ngelag-ngelag gitu ya anjing. Astaga, ini musuh. Ya Allah, gue gak lihat lagi. Ya Allah. Anjay, 7 udah legendary ya, bukan godlike lagi. Jadi di sini mendapatkan godlike. Godlike itu cukup 6 kill ya guys ya. Emang ada beberapa hal yang lebih unggul ya, namanya juga kehidupannya, mau apapun itu ada plus minus. Ini nge-lag gak sih gua nih dari tadi anjing, kayak di ML gitu. Kayak tiba-tiba hero-nya jalan-jalan. Tuh kan. Hero-nya seperti Brody, ultinya doang sih. Oh, anjing sakit banget, coy, sakit banget. Kita pulang dulu. See you in our sudden fights. Ya Allah, gua mau pulang. Ngajar. Bangun, pulang dulu. Jangan ganggu gue. Jangan ganggu gue, nyet. Kita lihat sini. Anjay, cok. Ini kalian. Aduh, kalian siap gak sih dengan gue yang akan menjadi user MM, guys? Soalnya gue emang kayak udah terbiasa main tuh basic attack doang. Makanya kalian, kalau kalian lihat video-video gue akhir-akhir ini yang main MM, main mage tuh kayak, aduh, geleng-geleng kepala dah gue mah liatnya anjing. Ayo, bisa. Tuh kan jauh banget kan range-nya. Tuh, I told ya. Duh, sumpah guys, gue kayak udah biasa main MM doang anjing. Sekarang oke, gak bisa main yang lain lagi. Jam terbang gue udah jadi MM anjing sekarang. Kayak beda gitu. Emang main MM sama mage tuh lumayan signifikan guys perbedaannya. Karena mage tuh emang lebih ngandelin skill kan. Kalau MM ini kan aduh, ini guys ada musuhnya yang kayak Aurora, dan itu nama hero-nya tuh Princess Frost kalau nggak salah. Tuh kan Princess Frost. Aduh, hati-hati, ini kita mau war. Kalau lagi kayak gini jangan dipaksa sih pakai ulti, soalnya ultinya ini kan maju ya guys. Tapi mana sih? Nyangkut. Ya, nyangkut ya kak, semangat. Nah, anjay, udah 9 kill cowo, kalian lihat lah kayak gini. Tapi ini kan kita masih di low tier nih guys. Tapi emang kayak gini-gini anjir, dari kemarin tuh kita ada beberapa kali yang agak hard game, emang ngadepin player-player yang jago gitu. Ntar, kita mau beli ini guys. Weh, kaget, ada yang datang. Ini musuhnya pada tebel-tebel ya. Kita beli Starbreaker deh. Gak tahu juga sih, kata temen gue tadi belinya ini. Anjing. Tuh Queen Frost sakit banget. Queen lagi. Princess sakit banget. Mana slow banget. Aduh, sakit banget. Pulang dulu. Oke, di sini. Ini ada Dahlia yang bisa nge-heal. Ya. Guys, kalian udah ada yang ini belum, udah nyobain game ini terus ternyata kalian lebih ingin memilih stay di Mobile Legend karena mungkin Mobile Legend kalian lebih udah ngerti gitu. Kalian singkatnya dibilang kita main heroin itu dari nol juga enggak, karena kita udah ngerti basic-basicnya karena ada di Mobile Legend kan. Karena ya ini sama-sama MOBA. MOBA tuh emang kurang lebih kayak gini lah. Cuman menurut gue ini emang mirip sama Mobile Legend, tapi yang berbeda tuh hero-nya sih. Aduh. Waduh. Tuh range-nya gede banget, cok. Nying. Hero-nya unik sih, kayak pakai crossbow gitu kiri kanan. DM-nya gak ada gak sih hero yang pakai crossbow tuh, guys? Kayak aja just seen. Lihat deh, kita mainnya tuh kayak gini-gini doang. Nah, pokoknya di belakang dulu aja sampai kalau emang dia udah sekarat dan dia masih deket baru kita pakai ultinya. Karena ultinya ini nyium, guys. Ultinya nih skill 2 Brody, anjay. Nah, begitu.
tuh. Waduh, double kill. Wah, anjing triple kill. Ini quadra. Quadra lagi. Ya, disampah. Harusnya quadra, coy, anjing. Maaf ya, guys, gua enggak bisa teriak-teriak karena ini tuh udah malam dan gua harus menahan karena di rumah nih udah ada yang tidur jam segini ya. Ini jam anjing ini jam 11, coy. Anjay. Ya, oke, di sinilah game. Wih, udah WS10. Screenshot dulu gak sih? Gila. Coba kalau di-share-nya tuh kayak gimana? Tetap kayak gitu. Jujur tampilan hero-nya kayak ML zaman Bahari ya. Coba lihat deh. Coba lihat kayak gini. Kayak bukannya Bahari sih, ML in game-nya gitu. Tuh, kalian harus tahu ini hero di tangan gua sangat mantap tuh. Udah matinya 0, MVP 16.0. Ditambah lagi damage 182.043%. Gua tahu kalian ngeliat gua kayak kicik-kicik doang in game, tapi ini hero-nya sepowerful itu sih menurut gua ya. Dan gua enggak pernah belum ada ngelihat player-player atau konten kreator atau apalah streamer-streamer yang mainin hero ini. Belum pernah lihat. Kalau ada, ya gua enggak tahu. Jing. Pokoknya hero-nya mantep deh, guys. Ini hero-nya mantep. Widih, MVP, cok. Confirm. Anjay, ini kita bisa lihat seperti ini ya. Akun gua masih mang poke ya, guys ya. Nih. Widih, anjay, full MVP, MPPP. Mantep banget, jir. Yaudah, guys. Sampai bertemu di gameplay Haokai yang selanjutnya. Bye-bye.